aduh nyesel banget nih keluar negeri sekolah pakai agen. Jadi sebenarnya pakai agen tuh ngebantu atau malah ngerepotin sih guys? Aku akan cerita pengalaman aku apply sendiri pakai agen dan apply ke kampus lain karena aku sempat transfer kampus di Malaysia dengan tanpa agen ya. Dan aku akan ngebahas tentang kuliah ke luar negeri dan kuliah ke Malaysia specifically dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. So stay tune sampai belakang buat tahu semua info lengkapnya. Hey everyone, I'm Selly Gouw, your favorite channel girl. Thank you banget lo udah klik video ini karena kalian datang ke video yang tepat kalau kalian pengen tahu tentang info seputar kuliah ke luar negeri, tentang agen, dan tentang kuliah di Malaysia specifically guys. Buat teman-teman yang baru di channel aku, halo, aku Selly Gouw dan aku dulu kuliah di Malaysia selama 4 tahun. Pernah tinggal di Nilai namanya dan di Subang Jaya juga SS15. Jadi aku pernah tinggal di dua kota yang beda ya. Sangat kota banget dan lumayan agak pinggiran kota banget gitu ya, deket airport soalnya dia. Sebelum aku go further, aku mau terima kasih banget buat EduBridge yang udah sponsorin video ini. EduBridge adalah education consulting yang terpercaya guys, dan mereka akan adain expo lo bentar lagi. Ada di Semarang, Gading Serpong, Surabaya, dan juga di Kelapa Gading lo guys. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih baik tentang info kuliah ke luar negeri, kalian bisa datang ke exponya langsung buat tanya-tanya guys. Bisa juga hubungin mereka langsung ya di sosial medianya, aku bakalan taruh linknya di deskripsi box di bawah. Oh iya, karena kuliah ke luar negeri butuh IELTS, di sana bakalan ada free IELTS tryout dan seminar juga loh guys. Jadi jangan lupa datang ke exponya ya. Jadi masih banyak yang suka penasaran dan nanya-nanya, kenapa sih pilih kuliah ke luar negeri? Alasan utamanya sebenarnya kenapa pengen kuliah ke luar negeri dari dulu adalah bahasa guys, dan kurikulum. Bahasa itu menurut aku penting banget untuk memilih di mana kita studi, karena kalau kuliah di dalam negeri bahasanya akan terus menggunakan bahasa Indonesia guys. Meskipun ada universitas yang banyak gunain bahasa Inggrisnya juga, tapi di sekelilingnya tetap aja kita bakalan pakainya bahasa Indonesia guys, bener nggak? Dan sebenarnya ini bukan masalah yang super besar bagi kebanyakan orang karena bahasa juga bisa dilatih di luar dari kuliahan ya guys. Tapi ini menjadi salah satu alasan terbesar aku kenapa aku milih untuk kuliah ke luar negeri. Nah terus kenapa pilih di Malaysia guys? Malaysia bukannya pakainya bahasanya Melayu ya? Enggak guys, pembelajarannya pakai bahasa Inggris. Terus kalau kalian di kota, aku jamin kalian pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris terus sama teman-teman kalian semua. Background aku, dulu aku kuliahnya di Inti International College Subang, di Subang Jaya, di kampus swasta ya guys. Jadi mungkin kalau yang di negeri akan punya experience yang berbeda, tapi kalau di swasta aku bisa jamin kalian pakainya pasti pakai bahasa Inggris. Dan kenapa aku suka di Malaysia? Gara-gara di Malaysia itu dia banyak banget program-program yang unik, kayak contoh twinning program. Dan ada program tuh semacam kayak 4+0 misalnya. Karena dari pengalaman aku ya guys, aku lulus itu sebenarnya dari kampus namanya Southern New Hampshire University. Nah, tapi kampus ini berkolaborasi dengan salah satu kampus di Malaysia, kampus di mana aku dulu kuliah namanya Inti International College Subang. Makanya aku bisa dapat US degree dan menggunakan kurikulum dari kampus di US guys. Jadi aku bisa dapat US degree tapi dengan harga yang lebih affordable, dan aku nggak perlu jauh-jauh dari rumah guys, karena Malaysia itu menurut aku lumayan banget deket dari Indonesia ya. Jadi kalau ada apa-apapun itu mudah pulang ke rumah begitu. Nah itu sih 3 faktor terbesar yang aku bisa bilang, bahasa, jarak, dan pastinya program atau kurikulumnya ya guys. Aku dapetin ini semua di Malaysia dan itu alasan aku kenapa kuliah di luar negeri dan memilih Malaysia. Nah, selain dari alasan pribadi aku kenapa aku pilih untuk kuliah ke luar negeri, kalian bisa juga consider alasan-alasan lain, yaitu memiliki potensi karir yang tidak ada di Indonesia. Mungkin kalian mau kuliah ke luar negeri dan mungkin nantinya mau bekerja di luar negeri, mungkin ya. Atau bisa juga program ataupun jurusan yang kalian mau itu adanya di luar negeri, nggak ada di Indonesia guys. Terus selain daripada belajar aja, kalian juga bisa interaksi sama lingkungan sekitar kalian. Pastinya background orang-orang yang kalian ketemuin akan berbeda-beda guys, dan aku seneng banget punya pengalaman kuliah keluar dan berterima kasih banget sama orang tua aku dan keluarga aku yang sangat suportif sih. Belajar toleransi, belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dan pastinya belajar juga bekerja dan mandiri guys. Jadi bukan hanya di kelas doang yang diasah, bukan hanya belajar aja, tapi juga social sama language skill kalian juga diasah, dan pasti self development kalian ya guys. Nah, sekarang aku akan bahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk mengenai kuliah ke Malaysia ya guys. Ada yang nanya, pengen kuliah S2 nih di Malaysia, susah nggak ya? Gimana prosesnya? Nah, aku kebetulan punya beberapa temen yang emang lanjut kuliah S2 di Malaysia. Jadi pas aku tanya temen aku ini yang kuliah S2 di Malaysia, sekarang udah lulus ya, dia udah balik kerja lagi. Dia bilang alasan terbesar dia kuliah di Malaysia itu gara-gara cepet guys. S2-nya cuma setahun dan dia ambil MBA. Ini balik lagi sih ke jurusan yang kalian masing-masing mau. Tapi menurut aku kalau kalian punya career goal di corporate yang emang berhubungan dengan MBA, membantu kalian menaikkan gaji kalian atau mempromosikan diri kalian lebih lagi dengan waktu 1 tahun, kenapa enggak? Jadi aku bisa ngerti sih kenapa dia pilih untuk kuliah di Malaysia dan ngambil S2 cuma setahun loh guys. Untuk prosedurnya dan program-program lainnya, kalian lebih baik langsung tanya aja ke EduBridge karena mereka bakalan bantu dari nol banget guys ke kalian. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi mikirin step-step dari awalnya. Karena jujur guys, aku pernah punya pengalaman apply kuliah pas transfer dari kampus yang pertama ke kampus yang kedua. Gak bohong ke kalian, itu pusing. Karena email-emailannya dengan universitas itu sendiri, dengan officernya itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi kalian harus urus dokumen-dokumennya sendiri banget gitu. Dan kalau ada yang harus wajib di pos misalnya, physically harus ngirim sesuatu ke sana, ya kalian harus urus semuanya sendiri gitu loh. Jadi menurut aku kalau kalian mau gampang dan gak mau pusing tapi mau terjamin, bagus banget pakai agen guys. Dan sebenarnya pakai agen tuh bayar nggak sih guys? Aku pengen memutuskan mitos ini yang bilang bahwa pakai agen itu adalah berbayar, karena sebenarnya pakai agen edukasi atau agen konsultan pendidikan itu sama sekali kalian nggak mesti bayar. Yang bayar adalah kampusnya guys. Jadi bukan kalian yang bayar. So kalian gak usah khawatir tentang biayanya berapa pas mau konsultasi ke agen pendidikan. Karena gratis, oke. Pertanyaan selanjutnya, kesempatan kerja sehabis lulus tuh gimana sih kalau kuliah dari luar negeri? Menurut aku ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi aku pribadi melihat kalian akan punya advantage lebih when it comes to language. Jadi karena banyak banget perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusianya yang bisa bahasa Inggris, menurut aku kalian udah one step ahead kalau kalian kuliahnya dari luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris begitu. Dan kalau kalian kepikiran misalnya kuliah di Malaysia, pengen kerjanya langsung di sana, gimana sih prospeknya gitu ya? Banyak guys temen aku yang habis lulus kuliah di Malaysia, dia langsung lanjut magangnya dan kerjanya di Malaysia. Aku bakalan share nanti cerita-cerita teman aku yang kuliah di Malaysia dan kerjanya di Malaysia juga ya. So stay tune buat video itu kalau kalian penasaran. Terus pertanyaan selanjutnya yang sangat-sangat banyak ditanya orang adalah living cost dan biaya. Aku kasih generalnya ke kalian aja ya guys, karena aku bakalan bikin video khusus untuk kalian supaya kalian bisa lihat berapa harga makanan di Malaysia. Terus kalau kalian mau beli groceries harganya berapa, nanti aku ajak kalian keliling-keliling. Karena kebetulan by the time you watch this, aku udah bikin-bikin video buat kalian sih di Malaysia. Jadi tunggu aja videonya buat kalian, oke? Overallnya aku bisa bilang kalau kota dibandingkan dengan kota, seperti contoh Jakarta dan KL atau Selangor area gitu, itu mirip-mirip guys. Jadi bisa dibilang nggak terlalu beda jauh untuk living cost. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung gimana sih, mulai dari mana sih kalau aku pengen kuliah ke luar negeri, nggak apa-apa, tanya-tanya dulu aja. Dan kalian bisa tanya-tanyanya langsung ke EduBridge yang merupakan education consultant yang terpercaya. Dengan nanya agen langsung, kalian jadi nggak ragu-ragu nih jurusan yang kalian mau ambil apa, terus living cost di sana gimana, kehidupannya gimana di sana, pergaulannya gimana, dan pastinya tentang jurusan dan program yang kalian minati. Hal yang paling aku suka yang aku udah cerita tadi, dokumen-dokumennya semua bakalan diurusi oleh mereka guys, oleh EduBridge. Jadi dari visa, dari dokumen semua yang dibutuhkan, mereka akan bantu kirim dan tektokan dengan universitas tersebut. Nggak usah langsung kontak officer di sana karena kadang jujur banget belibet dan aku sempet nangis guys waktu itu ngurus sendiri. Jadi kalau ada agen tuh ngebantunya sangat sih. Dan pastinya kalau kalian nyari beasiswa akan dibantu juga sama EduBridge kalau tersedia di universitas masing-masing ya guys. Nah, kenapa pilih EduBridge dibandingkan education consultant yang lain? Karena semua muanya gratis guys. Dari aplikasi, konsultasi, mau nanya-nanya beasiswa semuanya gratis. Terus ada bimbingan IELTS, karena kalau kuliah ke luar negeri pasti butuh IELTS ya guys. Jadi ada bimbingannya juga di EduBridge nih. Terus ada study tour dan workshop. Nah, untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung tanya ke EduBridge-nya langsung. So, jangan lupa follow Instagramnya EduBridge, aku bakalan tag di sini. Dan jangan lupa pastinya untuk pergi ke expo-nya EduBridge supaya kalian tahu info ter-up-to-date dan kalian gak bingung-bingung lagi soal mencari jurusan dan mencari kuliah yang kalian mau. Nah, kalau kalian datang ke expo di Gading Serpong dan di Kelapa Gading bakalan ada free tryout IELTS guys dan seminar. So kalian buat apa lagi nunggu-nunggu, harus banget datang dan ajak teman-teman kalian atau ajak orang tua kalian, oke? Supaya nggak bingung-bingung lagi dan nggak ngerepotin orang tua guys untuk masalah perkuliahan. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!